Baiklah, kita langsung saja ke soal nomor 22. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada tabel pekerjaan penduduk desa Asri. Di sini pekerjaannya ada medis, terus TNI, terus pertanian, terus swasta, pendidikan. Nah, kita lihat jumlahnya ada berapa. Untuk medis di sini ada dokter dan perawat. Dokternya 5, perawatnya 11. Terus yang TNI ada AU dan AD. AU-nya 4, AD-nya 6. Terus pertanian ada peternak dan petani. 30 dan 45. Terus swasta ada karyawan dan pedagang, ada 23 dan 11. Terus yang pendidikan itu ada guru TK, SD dan guru SMP, 28 dan 17. Kita jumlahkan semua, 5 tambah 11 itu 16, ditambah dengan 4 tambah 6 itu 10, 30 tambah 45 itu adalah 75, 23 tambah 11 itu adalah 34, terus 28 tambah 17 itu sama dengan 45. Nah, setelah itu kita urutkan saja. Ini urutannya itu, ini yang terbesar, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Nah, pada persoalan ini kita akan mencari diagram lingkaran yang sesuai dengan data pada tabel tersebut. Nah, untuk permasalahan ini, untuk derajatnya semuanya sama. Jadi di sini ada dari A, B, C, D itu sama semua. Di sini ada 20 derajat, ada 32 derajat, ada 68 derajat, dan yang siku-siku itu adalah 90 derajat dan 150 derajat. Kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar. Dari yang terkecil, misalkan di sini ada 20 derajat, di sini berarti yang TNI. Nah, terus ada 32 derajat berarti yang medis. Terus ada 68 itu yang ketiga berarti yang swasta. Terus ada 90 derajat berarti itu yang pendidikan. Terus ada 50 derajat berarti itu yang pertanian. Nah, kita lihat dari jawaban yang A, misalkan jawaban yang A itu TNI-nya 20, benar. Terus medisnya itu 32, benar. Pendidikan itu 68. Salah, seharusnya pendidikan itu adalah 90 derajat. Berarti untuk jawaban yang A, salah, tetot. Terus sekarang jawaban yang B. Yang B itu TNI-nya 20, benar. Terus medisnya 32, benar. Swastanya itu 68, benar. Pertaniannya itu 90 derajat, salah. Terus yang C, pendidikan 90 derajat, benar. TNI 20, benar. Terus medisnya 32, benar. Swastanya itu 68, benar. Pertanian itu 150, benar. Terus yang D yang salah di mana? Pendidikan itu 90, benar. Swastanya salah, seharusnya 68 yang swasta. Oke, berarti untuk jawaban yang nomor 22 itu adalah yang C.